Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan syaitan itu hanya bisa memberikan rasa was-was saja ataupun bisikan saja, dan itu adalah merupakan bukti bahwasanya syaitan itu adalah lemah, ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang, tidak seperti yang digambarkan oleh dalam televisi dan lain sebagainya. Syaitan dengan mudah mempermainkan orang kafir, menyesatkan dan menggiringnya kepada kerusakan di muka bumi. Syaitan ingin melakukan hal yang sama terhadap seorang mukmin, akan tetapi ia tidak sanggup. Jadi kalau kepada orang mukmin, syaitan tidak sanggup untuk mengganggu ataupun untuk menyesatkan kalau orang tersebut memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada yang bisa dilakukannya selain hanya memberikan rasa was-was saja. Tak lebih dari itu. Itulah sebabnya pada saat Nabi SAW ditanya tentang was-was ini, keraguan-keraguan ini, beliau hanya menjawab, tilka makhdul iman. Itu adalah semata-mata keimanan yang murni. Jadi was-was dari syaitan itu adalah merupakan tanda murninya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan bisikan syaitan dalam salat. Jadi bukan berarti ketika orang melaksanakan salat dia tidak diganggu lagi oleh syaitan. Tetap karena syaitan memang senantiasa merusak amalan ataupun ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia usahakan agar ibadah yang dia dilakukan oleh seorang hamba tersebut rusak, sehingga dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan kepada perbuatan riya, kepada mertua, kepada teman dan lain sebagainya. Makanya ada syaitan khusus yang dikirim oleh iblis untuk menggoda manusia ketika sholat. Namanya adalah jin khanzab. Diriwayatkan dari Imam Muslim, meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Al-A'la bahwasanya Utsman bin Abil As datang menemui Nabi SAW. Ia berkata, sungguh syaitan telah menghalangiku dari sholatku dan bacaanku. Ini adalah sahabat Nabi. Yang mana sahabat Nabi adalah manusia ataupun umat terbaik dari segi ibadahnya, dari segi pemahamannya. Itu saja masih diganggu oleh syaitan. Dalam sholatnya lagi diganggu oleh syaitan. Bagaimana lagi dengan kita? Kita jauh dari Nabi, ibadah kita juga tidak sekuat ataupun sehebat para sahabat Nabi. Bagaimana pula setan tidak mengganggu kita? Maka Utsman bin Abil As
mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan salatnya tersebut, ya mana jin ataupun syaitan tersebut ya merusak ya bacaannya, dilupakan oleh syaitan. Dia menimbulkan was-was dalam hatiku. Jadi syaitan tersebut memberikan was-was ya kepada Utsman bin Abil As dalam hatinya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab, fa idza akhsastahu fata'awwaz billahi minhu watfil 'ala yasarika salasan." Itu adalah syaitan yang bernama khanzab. Jadi syaitan yang mengganggu ya, syaitan khusus yang mengganggu orang salat adalah bernama khanzab. Jika kamu merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk membaca ataupun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diganggu dalam salat kita. Watfil 'ala yasarika, dan meludahlah ke sebelah kiri berapa kali? Salasan, yaitu sebanyak 3 kali. Ya, akan tapi ya ketika dia meludah ke sebelah kirinya ya tidak mengeluarkan air liur yang banyak. Ya, hanya dia mengeluarkan angin yang dia bercampur dengan air liur yang sedikit. Ya, jadi bukan langsung banyak ketika meludah ke sebelah kiri. Dan itu juga harus kita perhatikan. Ya, kalau ada orang di sebelah kiri kita ya jangan pula kita meludah. Ya, ini namanya nanti membuat masalah seperti itu. Ini adalah ketika misalnya kita masih sholat sendiri ya, dalam keadaan sholat sendirian, misalnya ketika sholat sunnah, ketika qiyamul lail, ataupun ketika mengerjakan sholat witir misalnya, ataupun ketika mengerjakan sholat duha ya. Makanya posisinya dalam keadaan sholat sendirian ya, dan syaitan tersebut ya menghalangi bacaan kita ya, merusak bacaan kita, membuat bacaan kita menjadi lupa ya, bahkan surah Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang saja pun bisa lupa seperti itu. Memang sangat ngeri ya kalau membaca surah Al-Fatihah saja dia bisa lupa. Ya. Ya, seperti itulah namanya godaan ya ataupun was-was yang diberikan oleh syaitan. Syaitan berusaha ya merusak ibadah ya salat seseorang. Ya. Karena apa? Karena rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan salat. Jadi setelah tauhidnya ya tertancap dengan bagus di dalam hatinya, ya akidahnya akidah yang sahihah, ya akidah yang benar, ya, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, maka syaitan ya akan memberikan bisikan-bisikan, akan mengganggu ya orang tersebut yang dia melaksanakan ibadah sholat. Ya, bahkan ya ada yang dia sampai membatalkan sholatnya, ya karena memang diganggu oleh syaitan tersebut. Ya. Karena kalau sudah capek-capek sholat ya, tapi berulang kali tentunya ini membuat dirinya malas untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya. Karena apa? Karena pembeda ya antara kekafiran dengan keislaman adalah dalam ibadah sholatnya. Ya. Makanya kita lihat ya orang-orang kafir, ya orang-orang yang di luar Islam, mereka tidak ada yang mengerjakan ibadah sholat. Ya. Tentunya kalau kita mengatakan ibadah sholat, di sini yang dimaksud adalah sholat yang 5 waktu. Ya. Yang dikerjakan ya seperti zuhur, asar, maghrib, itu yang dimaksud ketika kita mengatakan ibadah sholat. Ya. Bukan fokusnya ke ibadah sholat yang sunnah, bukan. Tapi yang kita fokuskan ketika membicarakan berkaitan dengan sholat, ya jangka fokusnya adalah sholat yang wajib. Ya, kalau kita lihat ya kan orang-orang yang kafir, orang-orang yang di luar Islam, mereka tidak ada yang mengerjakan sholat ya, satu hari sampai 5 kali. Ya, mereka paling kenapa hanya satu minggu sekali. Seperti itu mereka melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kaum muslimin yang mengerjakan ibadah sholat ya, termasuk rukun Islam yang kedua ya, adalah melaksanakan ibadah sholat ya. Dan sholat ini adalah merupakan tiang ya, ataupun pondasi
ya, bagi agama kita ini adalah ya salat adalah merupakan tiang ya bagi agama Islam ini. Yang namanya tiang ya tentunya harus kokoh, harus kuat. Ya kalau tiangnya goyang-goyang, maka apapun yang dibangun di atasnya itu akan bisa roboh. Ya tentunya ya untuk pondasinya, dasarnya adalah tauhid, yaitu rukun Islam yang pertama. Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensi yang diminta ataupun konsekuensi yang dituntut dalam kedua kalimat syahadat tersebut. Itu yang dilaksanakan. Kemudian setelah pondasi, ya maka kita membuat ataupun membangun tiangnya. Tiangnya juga harus kuat. Ya, pondasi kuat akan tapi tiangnya tidak kuat, ini juga bangunan itu akan roboh. Makanya tiang juga dia harus kuat juga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah ya Utsman ya bin Abil As tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya aku pun melaksanakan wasiat beliau. Lalu Allah menghilangkan was-was tersebut dari dalam hatiku. Jadi setelah Utsman ya bin Abil As tadi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca ataupun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan tersebut memberikan was-was dan kemudian meludah ya ke sebelah kiri, ya, maka ketika Utsman bin Abil As mengerjakan dua hal ini, maka Utsman bin Abil As tidak merasakan lagi rasa was-was tersebut di dalam hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian ada catatan yang diberikan oleh penulis ya berkaitan dengan hal ini. Ya, penulis menukil ataupun mengambil catatan tersebut dari kitab ya Ihya Ulumuddin, ya disebutkan ya hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Abil As. Dan dalam hal ini ya, Dr. Sayyid Al-Jamili sependapat dengan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya tersebut. Namun sayang pendapat ini keliru. Yang benar adalah dari Utsman bin Abil As. Ya. Di dalam As-Sahihain juga disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila hendak mengerjakan ibadah sholat, syaitan mendatanginya. Jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, syaitan langsung mendatangi kita ya, dengan ya membuat kekacauan lah bagi pikiran kita, memberikan rasa was-was ya terhadap pikiran kita. Syaitan mendatanginya, lalu apa yang dilakukan? Lalu mengacaukan pikirannya sehingga ia lupa sudah berapa rakaat mengerjakan sholat tersebut. Nah ini, jadi kalau ada orang yang dia lupa ketika sholatnya, ini adalah yang dilakukan ya kerjaan dari syaitan tersebut, ya syaitan ataupun jin khanzab tersebut. Ya, dia membuat kita lupa rakaat sholat kita lupa bacaan Al-Fatihah kita dan lain sebagainya. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka jika salah seorang dari kalian merasakan hal yang demikian, yaitu lupa sudah berapa rakaat dia mengerjakannya ataupun lupa aku sudah sujud atau belum, ya sudah dua kali sujud atau belum, seperti itu, ya maka hendaklah ia melakukan sujud ya, yaitu sujud sahwi sebanyak dua kali dalam keadaan duduk. Ya nanti akan ada ya fikih yang membahas berkaitan dengan ya, sujud sahwi ini. Kalau dia penambahan rakaat ya kapan melaksanakan sujud sahwinya, kalau ada pengurangan atau ragu-ragu kapan dilaksanakan sujud sahwinya, ada fikih yang membahas berkaitan dengan hal ini.
Ketahuilah, syaitan mengganggu orang yang mengerjakan sholat melalui dua celah. Tidak ada celah yang ketiga. Jadi syaitan mengganggu orang ya ketika dia orang tersebut melaksanakan ibadah sholat itu hanya melalui dua celah ini saja. Ketahuilah, syaitan mengganggu orang yang mengerjakan sholat melalui dua celah. Tidak ada celah yang ketiga. Jadi syaitan mengganggu orang ya ketika dia orang tersebut melaksanakan ibadah sholat itu hanya melalui dua celah ini saja. Ya. Yang pertama adalah celah yang terkait dengan indera luar. Misalnya seseorang yang sedang sholat mendengar suara yang kuat sehingga suara tersebut menyibukkannya dari sholatnya. Ya, misalnya ada seseorang yang dia mengerjakan ibadah sholat, ya rupanya ada orang yang bising, ya ada orang yang ribut, ataupun banyak mobil yang lewat, ataupun ada orang yang menghidupkan sepeda motornya, ataupun keretanya, dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan celah yang berkaitan dengan indera luarnya. Ya. Contoh lainnya ketika sedang sholat, ya pandangan seseorang jatuh pada sesuatu yang membuatnya terkesima. Ya, misalnya hiasan-hiasan masjid. Ya, padahal hiasan tersebut ya sudah kita pandangi, sudah kita lihat sebelum kita sholat. Akan tapi ini kerjaan dari syaitan tadi, ya menyibukkan kita dari ibadah sholat tersebut dengan melalaikan orang tersebut, dengan memandangi hiasan-hiasan dinding tersebut, penasaran dengan tulisan-tulisan yang ada pada hiasan dinding tersebut dan lain sebagainya, ya sehingga bisa menyibukkan dirinya dan membuatnya terkesima, ya seperti perhiasan, ya perhiasan yang sering kita pakai ketika sholat kadang kita lihati, bagus juga rupanya cincinku. Wah, kalau hilang bahaya, seperti itu menyibukkan dirinya, harganya mahal. Padahal sebelum sholat ataupun di luar sholat, dia sudah sering melihat perhiasannya tersebut, sering melihat cincinnya tersebut. Ya, tapi diberilah was-was oleh syaitan tersebut agar dia fokusnya bukan kepada sholatnya tersebut, akan tapi fokusnya kepada perhiasan yang dia gunakan tersebut. Maka celah ini bisa ditutup dengan tidak memperhatikan hal-hal yang menghalangi dan menyibukkan tersebut. Jadi celah ya yang terkait dengan indera luar ini bisa kita tutup dengan tidak memperhatikan hal-hal yang menghalangi tersebut. Misalnya ada kebisingan, sudah biarkan saja kebisingan tersebut. Tidak usah kita hiraukan, kita fokus saja pada ibadah sholat kita. Kan bisa seperti itu. Kalau kita fokus pada satu pekerjaan, ya, kebisingan ataupun keributan yang ada di luar itu bisa tidak terdengar. Ya, kalaupun terdengar hanya ya kita anggap angin lalu saja, hanya ada lewat saja seperti itu. Karena kita fokus pada satu pekerjaan tersebut. Maka itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai baju gamis yang dia bercorak yang dihadiahkan oleh Abu Jahm, beliau pun segera menanggalkannya, segera membukanya setelah selesai sholat. Seraya berkata, kembalikan baju gamis ini kepada Abu Jahm. Karena sungguh, ya iya, yaitu baju gamisnya tadi, itu melalaikanku dari sholatku tadi. Jadi Nabi SAW, ya saja seorang Nabi yang dekat dengan Allah SWT, bisa dilalaikan dengan baju gamis pemberian dari orang lain. Ya, bagaimana lagi dengan kita? Ya, tapi kita selalu ataupun berusaha agar jangan terpengaruh, ya, agar jangan sampai lalai dalam sholat kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan bawakan kepadaku baju gamis yang polos, ya, yang polos yaitu yang tidak ada coraknya, ya tidak bercorak dia. Jadi dia baju gamis yang polos. Ya, ya hadis ini ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya perlu sebelum kita mengerjakan ibadah salat, kita siapkan terlebih dahulu, ya, kita perhatikan terlebih dahulu, ya, agar ketika kita melaksanakan ibadah salat tersebut tidak lalai pikiran kita. Ya, kalau kita salat berjamaah, ya mungkin masih, ya, walaupun lalai kita masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ketika kita salat sendirian, kita enggak tahu sudah berapa rakaat, kita menambah atau mau mengurang. Nah, ini membuat keraguan dalam hati kita, dan ini adalah merupakan pekerjaan oleh syaitan. Ya, yang sering lupa biasa pada salat-salat yang dia 4 rakaat. Ya, yang salat 4 rakaat ini biasa sering, ya, orang lalai, ya, ataupun lupa dengan jumlah rakaatnya, ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, untuk salat-salat yang lainnya. Kemudian Imam An-Nasa'i meriwayatkan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, ya, berdiri di atas mimbar sementara jari tangan beliau memakai cincin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan kemudian memakai cincin, ya, sambil memakai cincin, bukan sambil, tapi sebelumnya memang sudah dipakai. Tiba-tiba beliau membuang cincinnya itu, ya, seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka cincinnya tersebut dan bersabda, cincin itu telah menyibukkanku. Ya, karena sesekali pandanganku tertuju kepadanya dan sesekali tertuju kepada kalian. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fokusnya ini, ya, terpecah menjadi dua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang, ya, melemparkan cincinnya tersebut agar bisa fokus kepada para sahabat yang diberikan wejangan tersebut. Ya, karena kalau ada orang, ya, ketika memberi ceramah misalnya, dia kadang melihat kita, kadang dia memainkan HP-nya ataupun memainkan perkara-perkara yang lainnya, tentunya ceramahnya tersebut kurang mengena di dalam hatinya. Ya, berbeda kalau dia memang misalnya materinya itu berada di dalam HP-nya. Jadi ketika dia membuka, ya, dia hanya membuka materinya tersebut, ya, bukan lagi dia membuka yang lain-lainnya, sehingga menyibukkan dirinya dari menyampaikan ceramah, menyampaikan kajian agama tersebut. Maka dari itu, ya, apa yang bisa melalaikan, tutup celah tersebut. Ya, kalau kita lalai dengan menggunakan sajadah yang bergambar misalnya, kita tutup, ya, sajadah bergambar tersebut. Tutup dengan kain putih ataupun tutup dengan kain yang lainnya lah. Pokoknya kita tutup agar kita bisa fokus. Ya, kalaupun tidak menggunakan sajadah juga tidak masalah, tapi masalahnya nanti ada garis-garis keramik itu juga memecah, ya, fokus kita juga. Jadi kita berusaha ketika sholat, ya, menggambarkan, ya, dalam keramiknya tersebut dan lain sebagainya. Itulah dia kerjaan dari syaitan, ya, melalaikan manusia dalam sholat kita tersebut. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia membuang, ya, melemparkan, bukan membuang, ya, melemparkan cincinnya tersebut dan mengatakan, cincin itu telah menyibukkanku karena sesekali pandanganku tertuju kepada kalian dan sesekali pandanganku itu tertuju kepada cincinku tersebut. Padahal cincin tersebut sudah sering tentunya dilihat-lihat, sudah sering diperhatikan, tapi seperti itulah, ya, hal-hal ataupun perkara-perkara yang melalaikan seseorang, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang ini memang sangat banyak sekali, ya, perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dalam salat kita. Ketika salat berjamaah di suatu masjid itu, biasa di masjid-masjid itu banyak ada hiasan-hiasan dinding, ya, kaligrafi-kaligrafi yang bertuliskan tulisan Arab yang dia ditulis, ya, dengan berbagai macam sehingga kita tidak bisa membacanya. Ya. Ataupun hiasan-hiasan yang lalainya. Padahal sebelum sholat kita sudah memperhatikan hiasan tersebut, tetapi ketika sholat itu bisa kita perhatikan lagi hiasan-hiasan tersebut. Ya,
Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, menjauhkan diri kita dari perkara tersebut. Itulah makanya alasan para ulama berpendapat bahwa makruh hukumnya memperindah masjid. Sini memperindah di sini maksudnya adalah memberikan hiasan-hiasan masjid, ya, dari dindingnya, ya, ataupun ya pokoknya memberikan hiasan-hiasan agar masjid tersebut terlihat sangat cantik, ya, sehingga bisa melalaikan orang yang sholat. Apa sebab hiasannya dapat memalingkan perhatian orang yang sholat, ya, jadi hiasan-hiasan masjid tersebut itu bisa memalingkan perhatian orang yang sedang mengerjakan ibadah sholat, apalagi dia baru pertama kali sholat di masjid tersebut. Ya, ini biasa pandangannya, ya, mengarah, ya, kemana saja seperti itu. Seharusnya yang dianjurkan adalah ketika sholat, ya, pandangannya adalah ke tempat sujudnya. Tapi karena dia mungkin baru pertama kali sholat di masjid tersebut, ya, matanya, ya, kepalanya melihat ke kanan, melihat ke kiri, ya, melihat ke atas, melihat ke bawah, ya, dan lain sebagainya. Kayak ini harusnya dihindari ketika sholat. Maka kemudian Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dan mensahihkan hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika Umar memerintahkan kaum muslimin untuk membangun masjid. Beliau radhiyallahu anhu lantas berkata, "Lindungilah orang-orang dari hujan. Jangan sekali-kali menghiasnya." Jadi dari perkataan Umar ini, ya, kita tarik, ya, Umar memerintahkan orang yang membangun masjid tersebut, ya, agar hanya membangun cukup untuk melindungi orang-orang dari hujan saja, tidak perlu diperindah, tidak perlu dihias-hias, ya. Kenapa? Supaya orang-orang tidak terfitnah, ataupun supaya orang-orang tidak terpikat dengannya, ya, dengan hiasan-hiasan tersebut. Ya, jadi hanya cukup saja untuk atapnya, kalau pendindingnya dicat putih saja, tidak perlu banyak hiasan-hiasan seperti itu, sehingga bisa melalaikan orang dari mengerjakan ibadah sholat. Kemudian celah yang kedua. Tapi sini sebelumnya, ya, Imam Ahmad telah berkata, tidak boleh ada tulisan apapun di bagian kiblat. Jadi diusahakan ketika kita misalnya membangun masjid, maka jangan ada tulisan apapun yang dia di depan kiblat kita, di hadapan orang yang mengerjakan sholat. Ya, jangan, karena itu bisa melalaikan. Bisa terpecah fokus orang yang mengerjakan ibadah sholat tersebut. Ya, ada tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad, ya, ataupun kaligrafi. Kalau memang mau digantung, itu jangan di arah kiblatnya. Ya, akan tapi bisa di sebelah kanannya, ataupun di sebelah kirinya, ataupun di belakang. Ya, makanya kalau bisa, ya, rak-rak buku ataupun rak-rak Al-Quran itu ditaruh di belakang, ya, jangan ditaruh di depan, karena itu bisa memecah, ya, fokus melalaikan orang dari ibadah sholat tersebut. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan ucapannya, karena tulisan tersebut dapat menyibukkan hati orang yang mengerjakan sholat. Karena tulisan-tulisan yang dia berada tepat di hadapan kita di arah kiblat itu bisa menyibukkan, ya, hati orang yang mengerjakan ibadah sholat tersebut. Ya, walaupun mungkin setiap orang berbeda-beda. Ya, akan tapi normalnya tentunya ketika memang ada tulisan di hadapannya, ya, dia akan membaca tulisan tersebut walaupun dia membacanya itu di dalam hatinya. Kemudian untuk celah yang kedua, yaitu berkaitan dengan hati. Ya, kalau tadi berkaitan dengan indera luar yang nampak oleh mata, bisa didengar oleh telinga, ya, bisa nampak oleh mata kita, ataupun bisa kita rasakan dengan pikiran kita misalnya. Ya, ini yang kedua adalah
berkaitan dengan hati. Siapa yang telah meresap ke dalam hatinya kecintaan terhadap dunia, niscaya ia tidak mungkin bisa melepaskan diri darinya. Ya, seseorang yang dia sudah sangat cinta kepada dunia, ya, jadi sholatnya tidak tepat lagi pada waktunya, di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu hanya hatinya hanya terpaut kepada dunia. Bahkan ketika sholat dia memikirkan, ya, berkaitan dengan keduniaannya. Dia hitung-hitung, nanti kalau aku ini setelah sholat ada yang beli jadi sekian-sekian, dapat untungnya segini. Ini dalam sholatnya. Inilah, ya, kalau dalam hatinya sudah ada kecintaan terhadap dunia, niscaya ia tidak mungkin bisa melepaskan diri darinya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi pikirannya hanya dunia, 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 ya, harta, harta, dan harta. Dia tidak mempedulikan akhirat yang kekal abadi, akhirat yang selamanya, ya. Tapi yang dia pikirkan hanya dunia yang sementara, ya. Maka kemudian di sini disebutkan, pasti ia akan memikirkannya dalam sholatnya tersebut. Anda mungkin melihatnya berdiri, duduk, ruku, dan sujud dalam sholatnya. Namun sebenarnya hatinya disibukkan dengan berbagai urusan duniawinya. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Jangan sampai hati kita lalai dari ibadah sholat yang kita kerjakan tersebut. Ya. Dan syaitan membuat pikirannya menerawang dari satu lembah ke lembah yang lain. Ini dikatakan oleh penulis buku ini, ya. Jadi syaitan membuat pikirannya menerawang, ya, tembus, ya, dinding kiblat itu ataupun dinding masjid itu tembus, ya. Ya, dia berada di Medan tapi pikirannya itu memikirkan sampai ke Jakarta, memikirkan sampai ke pasar-pasar. Ya, kan mungkin dia memang orang yang bisnis, ya, orang yang pedagang, ya, ataupun dia pedagang yang keliling. Jadi ketika nanti setelah sholat aku keliling bisa dapat banyak pelanggan dan lain sebagainya. Ya, menembus dari lembah yang satu ke lembah yang lainnya, dari satu pikiran ke pikiran yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh syaitan, dia berusaha membuat hati manusia tersebut lalai dari ibadah yang sedang dia kerjakan tersebut. Maka inilah pintu masuk terbesar yang hampir semua orang tidak dapat terlepas darinya, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepadanya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepadanya, ya, yang memang betul-betul, ya, kehidupannya itu cinta kepada akhiratnya, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, berkaitan dengan harta, ya, dia tidak memikirkannya. Ya, akan tapi dia tetap melakukan ikhtiarnya. Ya, dari ketika waktu sholat, ya, hatinya dia pautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memperdulikan lagi. Tapi ketika berjualan, ketika berdagang, ya, dia fokus kepada dagangannya tersebut. Ya, dari ketika berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali dengan memahami betul betapa rendah dan hinanya dunia ini. Ya, betapa rendah dan hinanya dunia ini. Ya, kita lihat saudara-saudara kita yang mereka memiliki mobil yang banyak, harta yang berlimpah. Ketika dia meninggal, ketika dia wafat, ya, mobil-mobil yang dia kumpulkan itu tidak dibawanya sampai ke alam kubur.
tidak ada satu mobil pun yang dibawa ya ke kuburan, ke dalam kubur maksudnya, tidak ada. Ya, memang ya Islam tidak melarang ya umatnya agar menjadi orang yang kaya. Ya, akan tapi perlu juga diperhatikan ya halal dan haramnya. Ya, perlu diperhatikan ketika memang waktunya berusaha, ya sudah berusaha. Waktunya bekerja, ya bekerja. Ya, waktunya beribadah, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan pikiran betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari itu, ya. Ini ya tidak ada obatnya, ya, kata penulis buku ini, ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan tidak ada obatnya, ya, kecuali dia memahami betul betapa rendah dan hinanya dunia ini. Kita memang hidup di dunia butuh dengan yang namanya harta, tetap kita berusaha, tetap kita mencari. Ya. Nah, tapi kalau waktunya beribadah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dan hendaklah Anda sering berdoa. Kita sering berdoa dengan doa yang telah diajarkan, yaitu Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ini doa ini sangat luar biasa. Ya Allah, jadikanlah dunia berada dalam genggaman tangan kami ini. Wa la taj'alha fi qulubina. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini bersemayam ataupun tinggal di hati-hati kami. Karena kalau dunia berada di tangannya, ya dia dengan mudah meletakkan dunia tersebut. Ketika dia waktunya sholat, dia akan mengerjakan sholat. Ya, ketika waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya mengeluarkan zakat, dia betul-betul akan mengeluarkan zakatnya tersebut. Ini adalah jika dunianya ini berada di tangannya, ya. Dan sini doanya adalah wala taj'alha fi qulubina, jangan engkau jadikan dunia ini, ya, berada di dalam hati-hati kami, ya. Karena kalau sampai dunia ini berada di dalam hati-hati kami, di hati-hati kaum muslimin, ya, maka yang ada adalah kaum muslimin akan takut mati. Dan ini adalah penyakit yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika seseorang memang betul-betul cinta kepada dunianya, cinta kepada harta bendanya, maka dia akan wa karahiyatul maut, dia akan benci ataupun tidak suka dengan kematian. Dia akan takut kepada kematian yang pasti akan dia hadapi, yang pasti akan dia jalani. Maka ketika mencari dunia, kita lakukan semampu kita, tidak perlu kita paksakan diri kita. Ya, karena kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita segitu, ya, sekeras apapun kita berusaha, ya tetap ya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap segitu. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang masalahnya kita tidak tahu, tapi yang ya, kita hanya bisa berusaha. Berusaha semampu kita. Kita juga harus memperhatikan ketika kita mencari harta benda dunia, kita perhatikan ya, halal dan haramnya harta yang kita dapatkan. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain itu hanya ditanya satu, akan tapi berkaitan dengan harta,
itu nanti pada hari kiamat, itu langsung dua yang akan ditanyakan berkaitan dengan harta, berkaitan dengan perkara kekayaan yang kita dapatkan, ya, dari mana engkau mendapatkannya, dan tidak cukup dari sampai di situ saja, dan kemana engkau belanjakan harta tersebut. Karena bisa saja dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, akan tapi dia belanjakan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan untuk minum khamar, dia gunakan untuk melakukan perbuatan zina, ya na'udzubillah min dzalik, ataupun dia membantu orang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Pas ini kemudian penulis yang menyebutkan, sering-seringlah mengingat ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, berapa takutnya ya diri kita ini, karena dialah yang menumpas para Fir'aun, ya, yang dia mendapatkan harta, memiliki kekuasaan, dan dia mengatakan bahwasanya dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim, membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, dan kepadanya tunduk semua penguasa, dan semuanya seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penguasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam yang dia bisa menundukkan semua makhluk termasuk binatang, hewan, termasuk jin, ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tapi Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, ya, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita mencontoh Nabi Sulaiman berkaitan dengan harta benda ini. Jangan kita contoh, ya, kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan Fir'aun berkaitan dengan kekuasaan, ya, ataupun Qarun yang berkaitan dengan harta dan benda. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun kita lanjutkan pada judul ataupun pada bab yang baru yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, yaitu lupa. Itu adalah merupakan ataupun berasal dari syaitan. Jadi lupa itu adalah berasal dari syaitan. Di dalam bukunya Al-Alamul Jinni Wasyaitan, ya, Dr. Al-Ashqar menyebutkan contohnya adalah apa yang diperbuat oleh syaitan kepada Nabi Adam. Tak henti-hentinya syaitan menghasut hingga membuat manusia lupa akan perintah Rabbnya, akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwasanya Nabi Adam ini dibuat lupa oleh syaitan. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Nabi Adam terdahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat pada dirinya, yaitu pada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga, ya, teman, ya, Nabi Musa berkata kepada Musa, ini ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, ingin, ya, sedang melakukan perjalanan untuk mencari Khidir, ya, Nabi Khidir, ya, fa inni nasiyatul khut wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Maka aku lupa, ya, menceritakan tentang ikan yang dibawanya tersebut, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya illa syaitan, ya, kecuali syaitan yang membuatku lupa untuk mengingatkan, ya, bahwasanya ikan tersebut, ya, sudah lompat dia, ya, di lautan, ya, karena sebelumnya sudah diberi pesan, ya, bahwasanya ketika nanti ikan tersebut lompat, maka beritahukanlah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, akan tapi temannya, ya, orang yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir, itu dilupakan oleh syaitan.
Ya, ini memang kerjaan dari syaitan membuat kita lupa. Ya, sebetulnya ya nantinya akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan lupa ini. Karena lupa ini bisa juga menjadi suatu kebiasaan. Bukan berarti semua lupa itu dari syaitan. Ya, bukan seperti itu. Nah, ada juga yang lupa memang dari diri kita, ya dari kebiasaan kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya dan para sahabatnya duduk di majelis yang pembicaraannya mengandung pelecehan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang syaitan membuat manusia lupa akan perintah Rabb-nya tersebut, akan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, untuk duduk, ya, bermajelis dengan orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dia memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari maknanya, ataupun dia tujuannya membacakan ayat Al-Qur'an tersebut agar orang lain tertawa, ya. Maka kita harus menjauh dari majelis-majelis tersebut. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian syaitan membuat kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian kita duduk bergabung dengan para penghina ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut. Jadi ketika kita ingat, oh Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermajelis seperti ini, maka kita langsung pergi, ya, dari majelis tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.